Pemirsa, MNC Group kembali memberikan apresiasi atas prestasi karyawan melalui perjalanan wisata rohani ke Yerusalem untuk ke-11 kalinya dan Lourdes untuk pertama kalinya. Program ini diharapkan memotivasi karyawan lain agar meningkatkan performa kinerja dan juga mencetak prestasi. MNC Group bekerja sama dengan MNC Travel kembali memberangkatkan karyawan terbaiknya untuk beribadah ke Tanah Suci. Para peserta dijadwalkan berangkat pada tanggal 1 hingga 9 September ke Yerusalem dan 11 hingga 20 Oktober ke Lourdes melalui program wisata rohani MNC Group 2018. Melepas keberangkatan peserta Holy Land Yerusalem dan Lourdes, Chairman MNC Group Hari Tanu Sudipyo berpesan bahwa perjalanan wisata rohani harus dimaknai dengan baik. Saya sangat berharap ibadah ini betul-betul dimaknai, betul-betul dijalani dengan sebaik-baiknya. Sehingga kita jadi orang yang lebih baik tentunya. Ya. Lebih baik, kalau lebih baik tentunya kan sesuatunya akan lebih baik. Karir sudah lebih baik, apa yang kita kerjakan pasti lebih baik. Itu tujuannya supaya karyawan menjadi lebih berintegritas, bukan cuma jadinya kapabel, tadi kan mereka sudah baik dan baik sekali, tentunya mereka orang yang kapabel secara teknikal dan juga secara leadership. Sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dan prestasi baik karyawan khusus tahun ini, MNC Group melepas 72 peserta Holy Land, 40 peserta untuk Yerusalem Batch 11 dan 32 peserta untuk Lourdes Batch 1. Dan ini merupakan satu blessing, berkat dari pimpinan perusahaan kita, Bapak Hari Tanu Sudipyo. Dan tentunya ini membuat kami semakin bertumbuh iman kita dan tentunya membuat semangat bekerja. Pada dasarnya kita sangat happy dengan adanya program ini, karena kan berarti perusahaan peduli banget sama perkembangan iman kita masing-masing. Program Holy Land yang diselenggarakan sejak tahun 2013 hingga 2018 telah memberangkatkan 314 peserta. Selain program Holy Land bagi umat Kristiani, MNC Group juga menginisiasi terlaksananya program Umroh bagi umat Muslim dengan jumlah 635 peserta dari 2012 hingga 2018. Sehingga total karyawan yang telah diberangkatkan dalam program wisata rohani sebanyak 1.022 peserta. Tim Liputan iNews melaporkan.